Hi guys, thanks for coming back to Cien Channel. Cien sekarang berada di daerah Bangli, di salah satu waterfallnya. Waterfall apa itu? Yuk, diikutin aja terus ya videonya sampai habis. Happy watching, ciao. Jadi kita di sini donisin ya, nggak ada tiket masuk, nggak ada apa, nggak ada yang jaga juga. Masuk dulu ya. Ada pengunjungnya, jadi enak bisa berluasa. Pemandangan alamnya masih indah banget guys, banyak pepohonan tropis yang hijau. Ini sih bisa membuat setiap orang yang datang ke sini pasti deh akan betah berlama-lama. Alamnya yang indah tersembunyi dan jauh dari keramaian, terasa begitu tenang dan damai. Ideal untuk tempat menyepi. Bagi kalian pecinta wisata alam, tempat ini bisa menjadi tujuan rekreasi petualangan baru. Tangganya nggak terlalu tinggi, jadi enak-enak aja sih, nggak terlalu capek. Masih lanjut ya, masih di bawah sana tuh guys, oke? Sejuk. Si alam banget ya. Masih jalan terus guys. Cien tuh sebenarnya nggak mau ke waterfall ini. Tadinya mau ke yang waterfall satunya. Cuma somehow waktu pas sampai sana kayak ditutup gitu loh jalannya. Jadi nggak tahu mau kemana Nggak tahu gitu, takutnya nyasar. Udah mana ngelewatin jembatan putus segala macem. Jadi ya sudahlah, cari lagi waterfall yang lain yang dekat dan dapat ini. Jadi ini waterfallnya sama sekali nggak di planning ya, mau kesini gitu loh. So, oh, masih lanjut, oke? Okay?
Ternyata jauh juga. Wah, ini kalau naik ke atas lagi lumayan nih. Masih terus ya. Kayaknya bentar lagi nyampe sih. Cuma hati-hati aja kalau lewat sini karena licin. Wow. Iya. Masih di bawah sana. Lanjut ya. Udah kelihatan waterfall-nya. Sepi banget. Beneran gak ada orang. Tadi aja Jian ketemu sama satu pasang bule. Begitu udah. Sepertinya waterfall pertama ini sedang ada maintenance deh, guys.
little longer than a few minutes later. Kejar monyet kecil. Kebetulan di waterfall yang satunya itu lagi dibersihin karena lumpur. Nah, bapak ibunya punya monyet. Monyet kecil nakal. Mau ngedeket, mau gigit. Aku teriak. Untung ibunya gesit. Langsung diambil sama ibunya. Kalau enggak lumayan deh, dicakar deh. Ini masih lumayan lagi jalannya. Lanjut ya. 5 minutes later. Okay. Baru setengah jalan. Pantas tadi bule duduk di sini. Ternyata lumayan ya. Aduh. Itu monyet bener-bener deh. Mana ibunya nanya lagi, takut ya? Ya iyalah takut cok. Kalau gak gigit sih gak apa-apa masalahnya. Gitu loh. Gak deh. Aduh. Oke. Sian lanjut lagi ya. Tanjakannya mulai tinggi, pasti disediain bangku seperti ini buat duduk dulu kalau yang lagi capek. Oke, siang lagi lagi. A few moments later, akhirnya sampai juga di atas. So, bentar ya. Oke, so thank you so much for watching. And I will see you in the next video. Bye-bye.